Oke, selamat sore teman-teman. Pada video kali ini kita akan bagikan video tutorial cara pemasangan termostat pada Ninja 250. Ini adalah penampakan dari termostat Ninja 250, yang mana ini termostatnya ini nggak bisa connect. Ini ternyata ini kotor. Nah, di sini letak kotorannya sudah kita bersihkan. Ini ada tandanya ini. Nah, ini kan menyentuh pada sensor ini ujung itu. Kalau ini kotor kan nggak bisa connect. Jadi ini kita bersihkan dulu. Dan sekarang langsung kita pasang. Ini ada lem. Nah, sini kita lem lagi karena kalau tidak dilem nanti radiator akan keluar. Kita cari lemnya dulu. Oke, ini lemnya sudah ketemu. Kita lem dulu bagian sini. Ini nanti menghadap gini ya. Kan ada 3 huruf D, K, 7 sama G. Jangan sampai kebalik. Jadi yang huruf K berada di posisi sebelah kiri. Langsung kita pasang. Kemudian kita tutup. Lalu kita tutup. Demikian tadi cara pasang termostat. Jangan lupa komen, subscribe ya teman-teman. Semoga dengan subscribe Anda menjadi semangat kami dalam mengupload video-video terbaru. Oke, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe ya, dan tanyakan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih.